Hai guys, ketemu lagi di Inside Gunung Kidul Channel. Kali ini aku sedang berada di Kapanewon Palian. Aku lagi mau makan siang di Soto Ireng ya. Jadi ini lokasinya di dekat kantor BPD, di dekat Polsek. Seperti apa? Ikuti ya. Nah, ini jadi letaknya pas di pertigaan depan Polsek Palian, itu polseknya. Terus itu pasar, terus ini di sebelah kantor BPD. Ini tempatnya di sini. Bagi kalian yang sedang ada di Kapanewon Palian, bisa deh cobain soto ini. Jadi soto ini tuh unik, soto ireng ya. Jadi sambelnya itu nggak tahu dibakar atau apa, tapi warnanya tuh hitam. Nih, ayo kita masuk. Ini meskipun warungnya sederhana, tapi lihat antriannya tuh banyak. Jadi ini laris banget. Ini untuk kuah sotonya kayak gini, kental kan. Nah, ini ayam kampung teman-teman. Tuh, ini buka dari jam 10 ya, hari Minggu libur. Nah, ini sotoku udah jadi. Ini nih ya. Terus sambal ireng tuh ini teman-teman. Ini loh, jadi nggak tahu ini tuh disangrai apa-apa ya. Ini ciri khasnya sini, sambal ireng. Sotonya kayak gini. Nih, banyak banget ini porsinya. Terus aku pesen lemon tea, anget-anget. Nasinya ambil sendiri, pokoknya sampai kenyang deh. Ada bakwan, ada kerupuk. Dah, mari kita makan. Mari kita makan. Nah, sekarang aku mau spill rasanya kayak apa ya, biar kalian pengen terus suatu saat kesini. Ini nasinya ambil sendiri. Jadi kalau soto yang lain kan di itu ya, maksudnya udah dicampur, kalau ini belum. Terus sambelnya, aduh, ini asli pedes banget. Satu mangkok besar hampir penuh ya. Kebetulan aku kesini tuh pas gerimis, jadi cuacanya cocok banget buat makan yang berkuah dan panas-panas. Terus sambelnya pedesnya nampol. Rasanya tuh spesial banget, jadi beda sambelnya dari soto-soto yang lain. Untuk di Gunung Kidul aku baru nemu di sini yang sambelnya tuh ireng, hitam maksudnya. Makanya di sini terkenal dengan apa ya, sebutan soto ireng. Aku nambah gorengan biar tambah nampol. Ini rame banget di sini pas jam makan siang, jadi posisinya tuh rame banget. Makanya ini aku cuman bisa moncok. Ya, terus ayamnya, ayam suwirnya tuh banyak. Ayam suwirnya banyak, porsinya gede, banyak banget. Thank you.
Oke, aku habisin dulu mamnya. Mungkin spillnya udah cukup ya. Intinya kalau ke Palian jangan lupa mampir sini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.